Ini data harus sinkronkan sampai yang bilang 6 nih. 19 desa maju, 66 desa berkembang, 73 desa tertinggal. Jadi ya kita koordinasikan karena kita punya peran masing-masing. Kalau berdasarkan indeks atau indikator di dalam bidang ketahanan sosial yang terdapat dalam dimensi pemberian rasa aman kepada masyarakat, ada maupun beberapa indikator itu nanti perlu kita bahas. Sehingga di situ mungkin bisa peran dari kepolisian, dari TNI, Kejari, maupun dari pengadilan. Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan, itu salah satu indikator. Partisipasi warga mengadakan siskamling. Tingkat kriminalitas yang terjadi di desa, tingkat konflik yang terjadi di desa, upaya penyelesaian konflik yang terjadi di desa. Nah ini yang ada, tetapi saya kira bisa dikembangkan bagaimana tentu bukan hanya soal keamanan ya dari pihak TNI Polri. Demikian juga bagaimana